Datangnya musim hujan menyebabkan banjir di berbagai daerah. Di Malang, Jawa Timur, selain menimbulkan longsor, banjir juga mengakibatkan seorang anak hilang terseret air selokan yang meluap. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sejumlah wilayah kembali tergenang setelah hujan mengguyur kota ini. Hujan deras yang mengguyur kota Malang, Jawa Timur mengakibatkan banjir di sejumlah ruas jalan dan perumahan penduduk. Meski ketinggian air baru mencapai setengah meter, namun hal ini sudah mulai mengganggu arus lalu lintas. Akibat hujan deras ini dilaporkan seorang anak bernama Ricky Martin hanyut akibat arus selokan yang meluap. Selain menyebabkan banjir, hujan deras juga menyebabkan longsor hingga merusak satu rumah warga di Jalan Kresno, Kota Malang. Turunan. Artinya turun mengenai tebing itu, rumah itu, jendela itu. Terus saya pergi ke Pak RT, dari Pak RT sudah ambrol. Di Semarang, Jawa Tengah, hujan yang turun juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang air hingga mencapai setengah meter. Kawasan yang tergenang adalah wilayah langganan banjir, seperti di Jalan MT Haryono, kawasan Kota Lama, Jalan Ronggo Warsito dan Jalan Pengapon. Selain merendam rumah di kawasan Kota Lama, genangan air juga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Sementara itu, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat saat ini sudah mulai surut. Kini warga disibukkan dengan aktivitas membersihkan lumpur dan kotoran sisa banjir, baik di rumah mereka maupun di perkantoran. Sejumlah warga menyatakan masih khawatir akan terjadi banjir susulan karena hingga saat ini hujan masih sering turun. Sebelumnya banjir di Kabupaten Mamuju selain merusak rumah penduduk juga menyebabkan satu orang tewas serta puluhan ternak hilang disapu banjir. Dari Malang, Semarang dan Mamuju, Sulawesi Barat, tim liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.